وعن النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Mobil khusus Sohibul Fadilah Santa Yaya Syari Abta Angkat sini pun Yaya Mas Setoyo jajaran Suriah PWNO, PCNO Tanfidia, Banom, Selimat, Ansor, Fatayat, dipenuhi PPNO, tamu undangan hadirin wal hadirat yang kami nulia. ngapun ten kata, kedang-dangan terkontainer mogok di tengah dalan ini. Meh jam ini, sak jam di tengah jam ke ladang. Oke, jadi buatan suwe-suwe, aku lalu diomongin nih aku nawan aja suwe-suwe. Nanti aku paling limang menit nawan. Oke, kurung dal menit. Mboten no. kok. <laughs> Kala sing kepanasan ben gak banter tok. Para hadirin wal hadirat ingkang halal halal kalian hari lain oh. No. Rangkepan. Atas kondisi kaum muslimin itu. kondisi kaum muslimin teng dunia hari ini keadaannya berbeda-beda. Di sabare Kanjeng Nabi niku kondisinya wong Islam teng dunia niku benten-benten. Ana sing enak, ana sing mboten enak. Lah, kondisine wong Islam sing paling enak niku sabare Kanjeng Nabi niku teng Indonesia. Islamir yang gembira. seneng enggak? Rauh nontak ya. E. Senang. Ngaji ya senang. Orang ngaji ya senang. Terus itu Indonesia. Kalau lain-lain ngaji kalau corona ya lain-lain. jumatan corona leren Ra entuk leren-leren. Wes wong Indonesia niku paling gampang. Wong Islam niku padahal mbendino kaya ngeten niki terus dikonkon leren ya nurut. Nurut. Dan hari ini dunia Islam niki sak mantune Kanjeng Nabi niki sing teng Eropa pun, pun sepi. Sing tengah Arab niki malah lagi nekat nekat ini. Panggonan sing dilarang kali kanjeng Nabi soalnya kali kanjeng Nabi disebut kampung setan, kampung jin. Dan terus wekdal, wekdal perang Khaybar niku pasukan Islam mandek di antara celah tebing ini buatan oleh. Soalnya kanjeng Nabi ngendikake, iku kampungnya demit, kampung setan. Jadi penjenengan buatin sawas naik ngarani neng Sleman, nono kampung setan, nono kampung demit, nono gue buatin apa apa. Mengajak Nabi mau ngendi kakek Arab nih enten panggonan khusus kampung demit. Lah kampung demit nih sing buatin oleh tinggal ini ku saat niki pun dibuka. Kali pemerintah Saudi datang tempat wisata. Pun riang gembira niku mulai seneng. Tengjita nih gue naik dalu pun warung kopi pun kathah. Jenengan nek ajeng delok wong wedok ora ayu-ayu niku ya teng Cidah niku sakniki kathah. Sing teng mriki lagi serius nutupi ketok matane thok, sing teng mriku wis ora serius. Iki teng Afrika nggih pun mboten berkembang. Nigiria niku riyen pusat kaum muslimin saniki pun mulai ora patek agama. Uh, Habasyah. Niku nggih pun mboten Nah, Islam sing berkembang paling sae niku sakniki nggih teng mriki. Di Indonesia niki sing paling sae. Malaysia niku nek jam 10 bengi nggih wis mboten oleh pengajian. Dan ndak boleh. Sondu arep harus kudu mati nek jam 10 bengi. lah di Indonesia ini tambah pe tambah pe ini musim haji ini antriannya pun tang puluh tahun mm -mm. ini pun petang puluh tahun di beberapa di beberapa daerah ini setang puluh tahun betul untuk haji Nek wong Indonesia ini telung ngatus juta 85 persen atau 90 persen ini Islam, berarti ono tiang rongatus wolung puluh juta Islam. Mila wong sembahyang paling akeh niku ya wong Indonesia. Wong ngapal Quran paling akeh wong Indonesia. Wong jilbapan paling akeh ya wong Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. langgar paling akeh Indonesia. Jadi wong salat itu paling akeh ya wong Indonesia. Dadi ana sing Dadi pas ngadep kiblat katone barek riku paling akeh iki aku mriki. Mle, sampean aja uwas. Ana sing aranipun wong Indonesia Islamnya tertindas bareng ngono ku sampean wis Nah, itu terjadi kenapa? Karena Islam di Indonesia niki dibangun dengan satu landasan Islam ya riang gembira sesuai bakasannya. Sesuai bakasannya. Bakasannya Islam ini di Indonesia nih tambah kata, tambah rame. Mulai saat ini kata sih ngajeng batasi pembahasan Islam di Indonesia. Angger bakasi rotok bidong, liberal. Angkel bahasannya rotto betul, apa Islam komunis, ngomong Indonesia kok. Indonesia itu bahasannya mesti luwe ya. Zaman kanjeng Nabi sampai saat ini gini bahas panganan tengah Arab nu paling ya kurma, roti. Tapi begitu uang Indonesia bahas panganan macem-macem tambah tales tambah hui, tambah gembili. <tay> teng mereka ni ku bahasan ni ku nameng nek kewan ya paling nameng sapi, pedus, ontong. Teng mereka ni tambah bahasan terenggiling, garangan, luwak, <tay> Bahasan ini tambah kata ni teng mereka. Teng Arab ni bakasan bahasan wah wahan ni nameng tin zaitun. Nah, rumman, rumman itu kelima. Paling ini ku kurma. Begitu tekan beri bakasan wawahan ini ku kata. Tambah duku, tambah duren, tambah sawo. Tambah cipluan. <laughs> Tenggeri kau bakas jin ini ku namanya audzubillahimina syaito. Ini rajim jin setan. Nana -nana. Tapi begitu tekan beri bakasan demit ini tambah-tambah kata. Ketambahan gendruwo. Wewe. <laughs> Gundul peringis. Suster ngesot itu, itu. Kampung Penari. Nah, bakasan yang berada kaya ngene terus berkembang dalam tradisi san, santri. Lah sing siji niku ora gelem bakasanoten niku mah. Balikno bakasan zaman nah, Nabi. akhir-akhir niku Jadi pengen balik meneh bakas kaya bakasane Bakasan kaya bakasan ini Nabi Mau bakasin Ono saat ini, ini mau Begitu ono bang sing dibakas niku riba Begitu ono demokrasi sing dibakas niku khila, khilafah Jadi bakasan ini balik oh, balik Balik, balik, balik mundur Begitu bakasan pakaian bakasan bahasan apa mbawale meneh pakaian isbal katok cingkrang meneh. Wene wis barber shop ngono mbawale meneh mundur. Lha nah, itu, itu terjadi di dunia kalangan is, Islam. Makane akhir-akhir niki niku ana sing mundur. Bakasane ndak mau. membakas bakasan-bakasan kekinian. Nah, mensikapi koyok ngoten niku kadang kita ndak ndak hati-hati. Itu melok bakas koyok ngoten niku. Begitu kita terlibat di pembakasan itu, itu ruwete ora umum. Suriah itu berbicara demokrasi, begitu balik bakas khilafah, negarane ambruk. Libya itu berbicara tentang demokrasi, Begitu nganut balik bakas khilafah, negara ambruk. Afghanistan itu berbicara tentang demokrasi maju negara nih Begitu balik bakas jenggot, bakas katok, perang Taliban sampai saya kira rampung. Lo mangkano wingi santri-santri ya rapatnya gelem ngalah. Kono bakas kembali kepada Quran Sunnah, hopo, kini bakas madhab. Nah orang itu soalnya remuk. Kita sudah bahas ekonomi makro, ekonomi mikro, milenial, mundur mana? Bahas ekonomi emas. Jelas-jelas nih wong kini nih nganggu emas sih wes angel. Alat tukar kok emas pun wes raiso nih tiang beri kita sakit. Sak gram emas nih gua tujuh ratus ribu. Nih tiga koin nih gua mesti cuili nih. Lah niku kira-kira nek tuku kangkung seiket ngono. Terus nyuwile piye niku? Dadi mulo. Terakhir <tuh>, akhir sing bakas-bakas mundur. Kita itu sudah punya kebiasaan sugeng Natal, sugeng Idul Fitri, sugeng Riyadin, sudah kebiasaan itu. Mbuwale male bakas. Bakasan selamat Natal ha. Haram. Akhirnya Natale haram, diskon Natale gel. Helm. Wah bulat akhir boleh. Lucu sudah kan Natal selama Natal karom diskon Natal helm. Kalender Masehi pon apa helm. Semua susah. Kita sudah berbicara tentang perbankan. Wong lunga ngok haji enak nganggur bank. Buwalek melimbakas riba. Akhirnya ura gelem bakas bank. Begitu bank dibakas haram tapi neng dinti tetep nganggur duit. ya Kalo ada duit itu ga enak nih bank. Ga Masih bakas lagi, lunga ngokaji yang ngangkut bank. Yang ratri mau ngangkut bank, ya wess duitnya kaya pilot, ini mesti dicok. Wah itu punglet Nah, untung dinamika seperti ini, masih bisa digandoli oleh siapa? Oleh san santri. Santri gandoli. Wess toh. Makanya santri itu gak tahu melok-melok ono. -melok gak, gak melok. Nah itu terjadi. Dan akhirnya apa? Bangsa ini ya selamat. Balik mana menjadi bangsa yang beragama secara riang gembira. Balik mana menjadi bangsa yang riang gembira. Ketemu demit, ketemu wewe gombel, ketemu agomo beda, ketemu bangsa beda, ketemu panganan beda ketemu sing beda-beda bangsa ini stabil akhirnya bangsa paling stabil Afghanistan itu nek ketemu wong beda agama langsung dipecok ngoten mawon langsung dipecok Libya niku saat ini, ini nek petuk wong beda agama bacok ngoten mawon ora iso terus bareng-bareng rukun ngoten nggih sakit dan akhirnya bangsanya run runtuh. Ini nah, sini gini. Bisa rukun berbeda-beda. Dan itu terus apa sih? Yang melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti itu. Kok iso wong solawatan ya bisa mendino. Begitu negara ngarani. Leren, ya leren. Radek ngeyel. yang sudah berjalan ratu, ratusan tahun. Begitu ono corona. Leren, leren. Kenapa kok orang-orang sing -orang ngeyel? Nah ini ini butuh studi, butuh studi, butuh pembelajaran. Bahkan halal bi halal itu pun sebenarnya biar niku ya karpe. Bagaimana wong sing beda beda niku untuk ngerasa no barokah Islam. Nah itu tidak terjadi di beberapa negara itu tidak terjadi. Nah tapi Indonesia kok iso? Kenapa Indonesia bisa rukun? Karena semenjak awal Islam teko ketemu sing beda-beda. Niku pun disiapaken kali para wa. wali. Persiapan terbesar itu adalah persiapan noto menungso sing beda-beda. Bahasanya nanti bisa nyusul, agamane iso nyusul, tapi ngrukunne wong sing beda-beda itu butuh konsep yang luar biasa. Dan itu bisa dijalankan kalian poro wah, Konsep apa? Sing betul betul. Mau nih neng Arab dulu perlu ya mek loro agama. Yahudi, Nasrani, Islam. Ya, air, ini Begitu tunggu lagi Hindu, perlu Buddha, WW perlu macam-macam. Lah ini menggunakan standar bahasa sehingga hari ini wong Islam di Indonesia ini ngerasa enak eh lo ngotot ya Allah rukun nah sesuatu yang paling besar yang dilakukan oleh para wali zaman Biyen itu mempertemukan wong beda-beda supaya tetap urip dadi siji dan hidup saling bertanggung jawab. Nek sadurunge ana kalimat bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua jua. Lalu terus nih Islam tawarannya apa waktu itu? Nih ono wong beda-beda ilo. Wong yo agama, yo lakum Nih wajalna bawa koba ilalita. Rofu. Akhirnya para melakukan pekerjaan yang luar biasa dan berhasil sampai hari ini dan bisa dirasakan. Nopo mempertemukan wong sing beda agama, beda bongso beda suku hidup dalam satu konsep saling bertanggung jawab. Jadi konsep itu yang hari ini paling bisa dirasakno. Islam-Islam di dunia ini melak mengkaji konsep itu. Hoiso. Jadi bukan atas nama kerukunan, bukan atas nama apa. Tapi atas nama agama ini Dewi ini banyak ngongkon ru, rukun. Nah itulah yang kemudian hari ini dirasakno awak Dewi. Nah itu semenjak kapan? Semenjak para wali mengambil konsep kanjeng nabi. Tentang manusia yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung. Jawab. Nah ini konsep kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an Konsep ro'iyah ini. Lah. Jadi kabeh ini pemimpin-pemimpin saling bertanggung. Jawab. Nah akhirnya rojo kawulo dilebur dari siji dalam sebuah konsep Rasulullah hidup berbeda-beda tapi semuanya saling bertanggung jawab. Lalu konsepnya namanya apa konsep Roai roiyah roiyah itulah yang akhirnya diserap dalam bahasa Indonesia dados rak rakyat. Jadi rakyat itu konsepnya kanjeng Nabi senis PKI. Nek PKI ini gue buatin kalau people, niku gimbotan. Nek people niku fox populi, fox day. Suara mayoritas, suara tuh Tuhan. Tadi begitu tadi mayoritas rumong sewaki Gus Allah. Dan nah, niku konsep kayak khilafah. Kalau koyok pun niku tadi deh. PKI gimbotan. Komunis niku konsep diktator proletariat. Masyarakat bawah yang harus mim, mimpin. Tapi nih konsep Islam kabeh niku kudu saling tanggung. Jawablah itu konsep ro'iyah itu bisa berlaku di Indonesia yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat rak, dan satu-satunya bangsa Muslim dunia yang sanggup mengambil konsep ro'iyahnya Rasulullah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indo Indonesia tidak ada, Lalu lo. Milo akhirnya ono pertanyaan kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, ya karena berbeda konsepnya dan kenapa kita yang puluhan bangsa, puluhan agama mampu bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indo, Indonesia karena mayoritas wong Islam menggunakan konsep royah untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan baik perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bang bangsa. Liri. Nah itu berlaku, akhirnya kemudian roya ini dipertemukan dalam kesepakatan-kesepakatan namanya musyarakah yang dikenal ke bahasa kita tadi masyarakat. Kalau terjadi perselisihan menggunakan konsepnya Al-Qur'an syawir humfil amri maka lahir konsep musyarakah. Wah, roh itu yang paling dirasakan hari ini dan itu yang akhirnya menjadi landasan dasar negara kesatuan Republik Indonesia maka sampai hari ini para ulama itu selalu bagaimana kebersamaan itu terjaga agar hidup berbangsa dan bernegara ini tetap jalan akhirnya para ulama menjadikan agama ini apapun bentuknya dijadikan landasan bagaimana nggak tercerai berai makanya para nek gab, lambangnya lambangi no ini sorry mesti ono waktu sih mau bihablillahi jami awala tafar tafar roku lah hasilnya ya kayak begini nih ki. halal bihalal nih lo kudu yang ngomah ngomah wa ijen iso tapi dijadikan landasan kebersamaan kumpul bareng alun. Nah, lah kalau wes gini kan melakukan be Sing beda agama mungkin iso dodol -do plembungan. Yang beda agama mungkin iso dodol -do marimas. Sing duwe truk mungkin ya juga ora wong Islam iso berli pelaku bersama, kebersamaan terjaga, terjaga. Iki di iki selama satu bulan full menjaga kebersamaan jenenge halal bi halal. Sesuk lunga haji walillahi ala nasi. Haji niku nggo Gusti Allah. Tapi kena orang ulama, kajiku yang kutonggolnya bareng. Mila tersatu bulan penuh bareng-bareng lakoni wali sa, Safar dol pasar melaku, dodol dol besek mlak. melaku. Roda ekonomi berputar. Engkau di meneh meneng, kata niku. Nikah niku, ini cara nik kanjeng nabi. Iklan nikahku kakum, kalau bisa, bisa atin. Senaja, jauh Tapi sesone ulan besar nikah kabeh melibatkan tetangga jenengane wali matul a, harus. Engko dilune niku dereng rampung, kebersamaan terjaga ulan su suro peringatan mukhar. Mukharom. Full itu kegiatan kiai sampai pegel Ini pengaji pengajian full nih terus gue dilu menengok nih gue mulut mulut nih wis nopo mawon bakul terop yo payu bakul ala nopo mawon nopo sembun payu Tuh. ini yang dilakukan oleh para ulama para ngono isro mikrot para ngono nyadran para ngono puter kebersamaan terja terjaga dan koyok yang nih ini greget no. makanya kemudian ada upaya memisah-misah manusia yang bersatu itu dengan alasan bid Pi ah. untuk apa merebut dominasi bangsa dan negara dan negara. Tapi kena kiai yo gak iso. Puter terus. Donga kudune ijen-ijen. Nek sing bareng-bareng. Senajan sakniki pun kathah sing donga mek meneng mek umik-umik ngene ngono tho. Terus maune drijine 10 karek siji Tapi di tangan para ulama dungo tetap bareng-bareng mengikat kebersamaan. kebersamaan kiai nising dungo santri nising amin 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 ngono kepegelen um, amin nung kiai ini paham langsung alhamdulillahi robbil alamin bareng bareng terjaga sampai akhirnya nopo engko terus kabeh melu begitu kabeh melu sama kiainya digowo neng alun-alun kabupa. Paten alun-alun provinsi dengan konsep istighosah kub, kubro. Nevis istighosah kubro, seluruh rakyat terlibat, sing bakul soto, bakul nobo terlibat semua neng alun alon jenenge istighosah kubro. Kub, Roda ekonomi berpu, berputar. Solawat, sing kudune ijen ijen di tangan para ulama, wis menghasilkan pekerjaan besar. Namanya solawat. Solawatan. Begitu kabeh pengen melu dijak ngalun alun-alun Sleman bersolawat, Yogyakarta bersola, bersolawat. Nek wis tekan mriku, Opo sing ora payu sampean delok? Bakul foto payu. Bakul slayer payu. Gagang pancing mung ini ngene yo Pak. Wayu roda ekonomi berputar. Karena sing arep diundang sapa? Nek sing dirawuhke Habib Syekh, kain putih, payu kabeh. Ya hana hana putih oh, nuhun oh, wahyu. Oh, Nasi yang kok kusali kondrong mafia solawat kain ireng payu kape. Segala yang ada dalam hidupmu. Wahyu roda ekonomi berputar. Jadi rawon nuhun cenderung alat alatu ambil miskin mau terkape terjaga kehidupan. Makanya bagi sing pegel dengan keberadaan bangsa dan negara yang dipersatukan dalam konsep ro'iyah membentuk teritori namanya wilayah yang wilayah itu disebut negara kesatuan Republik Indonesia ketika ini harus dipecah sistem kebersamaan harus dijebol dijebol dengan budaya nggak bisa dijebol dengan dalil aga, agama ini terjadi Terus kemudian para ulama wong mati nih, diurus sih. Telung dino kumpul, pitung dino kumpul, petang puluh dino kumpul. Sampai akhirnya khol setahun pisan. Wedus payu, pitik payu, puter di situ. Terus kemudian gurunya dieleng-eleng, di Akhirnya wong Sleman ziarah nenggone Kiai Hashim Jombang. Begitu ziarah nenggone Kiai Hashim Jombang nenggone Mbak Bangkalan. Begitu ziarah terus kabeh wali. Apa yang terjadi? Ada rasa cinta dan kerinduan di mana makam gurunya disemayam, disemayamkan. Wah, akhirnya wong Sleman seneng kali Jombang, wong makame Mbah Seneng kali Surabaya ono makame Mbah ampel Kalau semua itu berjalan, apa hasilnya? Cinta pada tanah ah, air, cinta pada tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. kon ngebom Surabaya, ora wani ana makame Sunan am, Ampel. Kon ngebom Jombang ora wani ana makame Kiai Hasyim. Cinta tanah air terbangun. Makanya ra teroris kok tumbuh dari santri karena santri takut kon ngebom Surabaya ana makame Mbah Ngam Ngampel. mekanisme sosial konstruksi bangun sosial yang dibangun oleh para ula, ulama. Terus rukun kok nek nang makammu terus sampe rukun. ana kiai tuwa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah niku dereng rampung niku pun teka meneh rombongan ila kadrotina piil mustofa maqamatin sallallahu alaihi wasal patekah ora ana kok sebelah kiai sing fasih ngono ora ana engko rung teka wis teka meneh

Terus ngerti-ngerti ana teko siji ngono to, lha ora nggawa rombongan. Ternyata nggawa speaker. Rombongan saking Sleman ditenggo teng bis. Ngono ya ribet. Rukun kehidupan itu. Wah, begitu ziarah ngoten bis pariwisata, Pak. Payu karya jasa, payu loh, lho, Bis-bis payu nyambut tamu para wali dodol sego, Pak. Payu Dodol katok, payu, sampai copet tinggi bisa urep nih makamnya poro wa. <tik> Wah, ini ini kehidupan ini, ini, berputar. Ini luar biasa cara ini liru kan. ini loh halal bi halal ini sayang payu nopo mau dimainkan telo Payu apa? Negara punya mekanisme yang luar biasa yang dikendalikan oleh san santri dulu payu apa? Lu kagocek payu. Roda ekonomi berputar Itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara Islam yang lain Indonesia duwe Cara-cara seperti itu Dan Indonesia kiai-kiai -kia ini dua, Mekanisme ben kiai ini orang kebablasan Onten Wong kiai ini wana loro Ada kiai sekti, kiai kurang sak, sekti Kaya kulau itu ini termasuk kiai kurang sekti Kata kiai asyari ini kiai sekti Kyai sekti niku napa no, Kyai sekti niku napa? No, Nek ora sekti niku. Kyai sing isik iso dikomplen. Kyai waktu waktune telat ngono ya leren. Mpun kesuwen ngono ya sakit wong sekti. Tapi Kyai sing paling sekti niku sapa? So, Kyai nempun khutbah. Nek nempun khutbah Jumat niku Kyai paling sekti, ora ono wong wani komplen. Interupsi tepo ora wani. Sampai ada tau tahu itu, ada yang khutbah terus dipeseni. Yai khutbah, ya iya makanya khutbah yang pun suwe-suwe, ada nopo. Tapi ini kalau aku lupa jadi rapati sekti, harus dipeleng awal. Pun suwe-suwe di penawan, jadi raba apa-apa. Akhirnya tempat-tempat yang dijadikan khutbah, ini di khotib-khotib yang sekti ini. Kali poro kiai ini gak kebablasan, dibatasi. Cara batasi khotip, caranya apa? Cekli tongkat. kowe kali tongkat kan maca Akhirnya Akhire nyekel tongkat kon ngene-ngene ra wani. Engko tongkate ucul. Kemaca tek terus muni. Saudara-saudara, lali tek e Sebul ki pasangin bubar. Mula Kyai Enu niku nek khutbah mesti meng etakallah. Etakallah. Ngono toh. Wong nyekel tongkat karo maca tek. Dadi ora mungkin Kyai Enu petiti-petiti ning ngur mimbar masjid ora mungkin. Tapi begitu tongkatnya orang-orang, teke orang-orang, langsung Jokowi, mesti ngono. Lepas Makanya provokasi paling radikal di dalam masjid, itu mesti masjidnya orang-orang tongkatnya, tak dia bahasa. Lepas, ini mekanisme sosial.

Akhirnya kini selamat gitu. Teritori yang namanya negara terjaga terjaga. Lah akhirnya ya wes ya ayo keamanan kita jaga bersama. Makanya Kiai masih ya puluhan tahun bu solawatan kon mandek ya mandek. Rana sing ngeyel. Sing kan iseng ngeyel. Saya tidak takut corona. Saya hanya takut kepada Allah. Corona bikinan Allah. Ya ini pada ngunu ya. Sampai rasa takut rasa sama di singo, orang sama macan, orang singo macan kainan gusti. Allah, ramo mo, saya nggak takut singa, saya nggak takut harimau, wong itu bikinan Allah. Tapi jajalan turu jajar macan, mau <tik> dimut cemen. Ya, lu ini kan ini, ini menjadi studi. Nih lu keluar nih nembe di parani, tiang sakit universitas teng Jerman, ini kok ditakutnya apa yang menyebabkan Indonesia kok bisa ini? Wah, perlu dikepui, kok rapa perlu dikepung? kok tetep nurut tuh? Kiai itu kan mesti... Eh, Rukun! Kayak gitu kan? Tahu enggak? leren. begitu Itu hanya terjadi di Indonesia. Tadi perjalanan, jangan kira kok lu bisa antonya podobotan. Nih, Bang Eropa manjainnya peti. Nih, Bang Kini, rapatnya peti asli ini cuman nurut

Allah, ya dekat ya Allah, 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 Ini ya serakap. Ini aku tadi pelajaran abda ubis milahi warohman ini gue bisa diwocok. Wong panca ini bismillah ini gue kurikulum dasari wa wali yang diberikan kepada para ulama medun yang porosan. Nanti ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini ya enak. Ya ini gila. Lemelan lagi Ora ndek terus. Jogo mawon. Lha asline koyo ngene iki kan ya seneng sapa to asline ngono. Bakul jajanan kok. Tukang parkir sing seneng niku. Nek kiyaine mun pen pegel asline. Sing diundang niku lha asline kepanasan ket mau wis. Santri-santri dikeluarkan dari pondok. Cek ngerti. Biar sampean-sampean yang sekarang ada di pondok itu ngerti. Ini loh contohnen. Ini bukan masalah masa lalu dan masa depan. Tapi jaganan. Biar santri-santri ini kita tahu. Mula tiga dikabari santri-santri pondok dijak metu. Cero kayak gini. Ini loh Mbak Buyutmu merawat Indonesia. Merawat agomo yang melahirkan kebersamaan. Yang melandasi cinta pada bangsa dan negara. Dan negara. Mula masih panas-panas so, yo trimo nak yo. Lu ngono, dadi ireng titik gak popo. Wong kiyaine yo ireng. Lah iki pelajaran kayak ngene. Mula sesuk nek kaya ngene iki digawe sing luwe gedhe. Iki cilik ngene lho. Lah ora kandha kula. Kandha mung ngaji. Lah kula dikandhani nu kok nukokno sapi lah tatuk sapi we kula. Umpan <silence> seneng kalau kula tak sapi loro rame nipun mboten umum. Harilah enom halal bihal niku dune kandha kula ngono. Siai ngaji sak tuku sapine, tak tukokno we. Piro sih wong sapi regane paling siji 40 juta. Lha dadi cek rame. Gua sing seneng tambah kathah sing dodol tambah kathah. Terus acarane niku aja sik esuk thok sedina sewengi. Lha nek halal lebih halal sing sampean dosani dising didosani santri kan akeh. Sing berebeken gara-gara kiai santri merconan niku wing pira. Darthur terus tengah wengi sik kluthik 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 sahur sahur. Sahur ora sahur sak karepmu. Sing mangkel sakjane tekan ora kabeh iki rame. ...nggiru tendone me semono in me piro, iya. Iya isodegi, gak serius sama ini. Ondo sesu menayu, wujudnya terobet tekan kono. Eno, cek keto ne, menungsane. ora kok gentirotok karo ambulan keluar, keluar Lengkeh. <tuluh> Kalau ini ku seneng ini jadi ramek, no. Coba ini. Ini harusnya ini yang Bila perlu ini teka, no. Warung makan keliling berigi. Gratis mangan sing nanggung panitia bayari, no. Sese orang ini, no. No. Wain, oh. Bentina makan, makan di kotaan ini. Surabaya, no. Itu ini ku sesu, no. Prasmanan terbangun kebersamaan. Sopo wae oleh teko, Mangan. Soalnya kadang-kadang ini weng sepe kere banter, Tukdek-tukdeki -tuk banter, Mercone banter, Kadang tonggone ngantuk, Sampai krekel-krekel gede. Lalu ini kududidjak merikis, Daya, Engge, Esone gulung, Mwantar oh, yang syakir barang, Kuduneng <laughs> oh, wotan, Herlan u teko kabeh kek imangan kabeh. Pirusinteke sapi papat e pira? Muslimat sing masak teko kabeh. Nggih, punten. Engko Allahumma barik lanak kabeh barokah. Ora sepi wis ana santri cicit-cicit kabeh. Santrine ngarep panganane pizza. Lha anak-anak milenial iki kan panganane McD, pizza, boba. Ngombe ne ngoten kene. Ha panganan bangsa krecek, barang sing tuwa-tuwa ning puri kok. Mbek sing ditoto ngoten iki. cek keta. Ya wis dik. Ngeneh nggih, tak Tenang mawon. Wah ditekote no acarane ngoten iki. Oye, sik. Sing terbangan niku bangsa Wong rong atus, terbang ke HP, rampung nih mangan ke HP. Wong tradisi NU itu tradisi ini mangan. Enggak lah, kesing total jajan di umum makan akbar. Apa apa ini bahasa ini bocah bocah banter, mangan geden lur. Enggak, kita jadi kita upgrade, kita ajak kebersamaan tambah gede. Parkir parkir bisa pinggir jalan mereka. Jadi karuan macet sisan. buah sebelah mriko buah sing enak-enak, panganan lawas sing enak-enak sing wong tua-tua krecek, kikil, wongso gudeg manggar rene wong tuwa-tuwa. Sing cilik-cilik ngene iki, McD, pizza hat. Halah paling tak piro ngono. Lengge Anda terus gue mulai sangoni gendera NU NO kabeh pasang ning omahmu. Ngono iki fotone Mbah Hasim templekno ning omahmu. Aja dikon tuku Kiai. Lho, sesuk dirancang Kiai nggih. Nggih ngono sesuk nggo wethekno niku. Ya kala-kala. Masih artis-artis niku ya sing NU. Ngono kala-kala kekon nyumbang lagu siji loro lak ya nggih teropi kiai yang gede panggung sedoyo oh, santri-santri nengisor kanan kiri niku panganan tadi begitu walhamdulillahi alamin mangan enak nge es boba nge es krim ya Allah engkau latar terus suwe-suwe kelingan ya Allah kapan nono hari en umne mana mesti Enggak. Enggak. terus Begitu wangsul pengurusnya dipisaro iuh oh, keren niku. Mm, Yaine dipisaro pengurusnya dipisaro. Niku seru niku. Mangke sing mulai e ini, ne 20.000-an e NU sugih ngono. Caca ya. Caca koten. Iya. ngono delih. Are NU dan halal bi halal ujel. Cerita, mesti dulu apa? Ayo dirancang sesu. Enggak pite, wong mulai nggak si jedang. Bila perlu tuh kok nopo babon, nopo pite ure, apa mati, mesti niku. Alun-alun ini, niki cukup nih Lapangan sak ini pun cekap. Parkir teng pundi, ini bosong blong. Tua to saya ngape? Bila perlu teka io. Jadi NO keren. Soalnya NO ini sekarang magnetnya dunia. Dadi kala-kala, dadi wong cilik kapan yo arek enom neh yo. Golek anggur ah ngene. Golek bubah Ibu muslimat. Pasrahi sapi papat masuk ora iso Cocok boten? Lho. Nggih ya kala-kala boten iso. Lah cocok ge boyo ya ya ini bagian beleh karena nguliti bagian masak muslimat NU karo sekalian selamatan nyelamati NU cek selamat kape ulo nak kepingin ngoten ngoten lah pak sedek ngoten hak ni angen angen kulo cek angen angen tak mau kong angen ini kurang angen ini kura modal lengket angen angen ini kura modal Tapi ini sama teko ngajak tenanan, tak boleh namu no dale. Nggak. Okay. Oh gantiranya sih gede. Jejer ini gantiranya 10 kali 5, itu jejer ini sawit-sawit kelompok itu cagahkan. Apa? Masa gantiranya itu cuwili-cili? Tidak ada yang ngomong. Itu gantiranya moso kalah sampean karo Khilafatul Muslimin keliling nggowo sepeda motor tekene-kene nyelbaran no selebaran niku yakin niku ya, akhire bakul roti <laughs> sesuk digawe ngoten kula setuju sanget nggih mahangkir iku masak dadi pas acarane ngeten pun enten sing muter kambing guling ngoten irung niku pun jelas irung wareg niku <laughs> nggih Teren katanya, niku cocok niku duren jejer lho niku lho indahnya wong NU niku rukun kaya ngeten niku bareng-bareng karena apa? sekali lagi itu semua untuk menjaga kebersamaan di saat kebersamaan sudah mulai ditinggal tinggalkan wong 10 lunggo orang bareng-bareng delok handphonenya handphone dewe ini lho padahal delok handphone niku rugi sampean bayar lah wong ngirim gambar melet ngono ya bayar sampean. Nang gone WhatsApp mengene apa. Nah niki lho nggih, alhamdulillah matur nuwun sanget isih ngatasi, isih kebahagiaan. Ra ketang buntut wong wau pun dikandani aja suwe-suwe nggih kula mboten Wong kiai ra patek sekti iki nek kiai sekti ya khotib. Ittaqullah. Guys pun muka muga sedaya barokah. Dhe manfaat. Dirancang tahun ngarep sing ageng. Weh. Nyuran sing rancang, dirancang sing ageng. Pun bon. sapi. Belehno sapi. Nggih mboten? Nggih. Lapangan mriki napa enten mleh lapangan sing luwih gedhe? Denggung. Mbo denggung ngono karo wani nggih. Tumplek-plek ngono, mosa alun-alun dhek iye. <laughs> denggung nggih sesuk dirancang acara Harla NU no. no. no no teng Denggung. Ngono, ndongakno Indonesia, ndongakno Mas Sayyid, Mas Sayyid teng Denggung. Baik, ini ku cocok, no. mulai saat ini untuk no, ku sapi. Itu ku pite, ini gede, no, ini dipotong. Buat mengatakan ini ku, insya Allah, bagi ini. No. Buat bon, menang mawan, kula tak ngerewangi, itu menang mawan. Nanti kalau ini ku jadi kong-kong Ya kalau-kalau, kan gulak sapi, tak gulak na. Malah sapi kata. Lu <laughs> yang biasa sendiri, kalau kan kata senging uang sapi. Tak jaluk limau, ini mesti oleh. Iye cacake. Cacak, cacak loh. No tulen niku napa? Dicatet, nggih. Dicatet, nggih. Harla NU Sleman. Kula niki wong Sleman. Kula isin harla no sepi ngene iki. Ya kula Sleman. Apa wong liyane iso harla gegap gempita nyewa GBK apa sok NO.

aya sari aptala suwatu <laughs> free wifi wah wow, merdeka kene yo ati sing cilik-cilik dolanan handphone ning di pojokan ngono kowe rene nggih bakul-bakul buah bakul-bakul sayur ditekakno kabeh mangan niku harlah NU wong oh, awak dhewe luwih rame tirakat ora oh, melok nirakati karep melok tho paling enak dewe-dewe karep derek Allahumma katut dibe. Halo makate. Engge rawe. Nggih, pokoke menjing kula tak waturke sakir, tak waturke anu ya asari, neng Mas O nggih. ya labe nggih. Gedhekno are lain uru. Ngene. Nek ora ana sing dodol plembungan, dodol dhewe. Mbah nu ki barokah. Nggih. Pun sing donga sing sepuh, matur nuwun. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.